Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat semuanya? Insya Allah hari ini tetap semangat ya, Bunda ya. Nah, hari ini Bu Rizky dan Bu Ida akan bercerita tentang macam-macam binatang air. Wah, kita akan mengenal lagunya dulu ya teman-teman. Sebelum kita mengenal binatang-binatang airnya, yuk disimak bersama-sama. Hewan apa yang hidupnya di air? Ada ikan, udang, penyu, cumi-cumi, kepiting. Ada ikan, udang, penyu, cumi-cumi, kepiting. Nah, setelah bernyanyi, Bu Rizky akan mengenalkan nih teman-teman binatang air apa aja ya Bu Ida ya. Iya, nah, teman-teman kita akan bercerita tentang hewan yang hidup di air laut dan juga di air tawar. Nah, dimulai dari air laut ya teman-teman ya. Yuk kita simak bersama-sama. Di air laut, nah, tuh lihat ada cumi-cumi. Wow. Sekali lah Bu Ida. Iya, Bu Rizky. Wah, banyak ikan juga Bu Rizky. Iya, ternyata macam-macam ikan banyak ya Bu Ida ya, iya, di lautan ya. Nah, tadi sudah ada cumi. Nah, ini dia ada ubur-ubur Bu Ida. Wow. Ubur-uburnya sedang bergerak-gerak dengan tentakel-tentakelnya. Wow. Ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih Bu Ida di lautan Bu Ida? Wah, ada apa itu Bu Ida? Wah, ada kuda laut Bu Rizky. Ada kuda laut itu kecil ya Bu Ida ya. Nah, teman-teman selanjutnya ada juga tuh. Ada udang, udang laut. Bukur makan udangnya nih. Nah teman-teman, selain itu, selanjutnya kita akan juga mengenal binatang air yang hidup di air tawar. Nah apa aja Bu Ida? Kita lihat Bu Ida. Ternyata ada ikan emas Bu Rizky. Wah, ikannya macam-macam. Ada ikan emas, wah, ada ikan lele, ada gurame. Wah, enak sekali itu. Udangnya juga, udang juga. Ada udangnya juga, ini tuh di air tawar. Ada kepitingnya juga. Masya Allah. Selain yang Bu Rizky sebutkan, itu masih banyak teman-teman banyak binatang airnya ya. Teman-teman bisa cari tahu, bisa bercerita bersama orang tuanya di rumah. Iya. Nah, tugas teman-teman sekarang adalah apa ya teman-teman? Tarang. Teman-teman silahkan menghubungkan badan dan ekor binatang laut. Yuk, nanti Bu Guru berikan contohnya. Ya, teman-teman, Bu Rizky akan mengajak teman-teman bagaimana ya cara mengerjakan, menghubungkan badan binatang air dengan ekornya. Yuk, Bu Rizky berikan contohnya. Di sini ada kepala ikan hiu. Nah, kira-kira ekornya yang mana ya teman-teman? Wah, yang mana? Wah, yang ini. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman berikan garisnya ya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada kepala cumi-cumi. Kira-kira yang mana ya badannya ya teman-teman? Yang ini? Oh, bukan. Ini? Iya. Nah, silakan teman berikan garisnya seperti ini. Nah, silakan selanjutnya teman-teman mencari ekor udang, kepiting, dan penyu. Silakan dicari ya teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah kegiatan hari ini. Kita mengenal tentang binatang yang hidup di air. Bagaimana Bu Rizky? Pastu dong yang pasti. Untuk hari ini Bu Rizky dan Bu Ida akhiri dengan wassalamualaikum.